Situasi bekalan air di beberapa lokasi di Semenanjung masih lagi terkawal walaupun terdapat empangan yang berada pada kapasiti dalam lingkungan 50% dan kritikal, jelas Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Xavier Jayakumar. Secara keseluruhannya, jumlah air itu masih mencukupi. PAN telah buat pemantauan sekarang dan sampai sekarang saya tak nampak ada kesan yang sangat serius. Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM70 juta bagi menyelesaikan masalah bekalan air di Kedah dengan menaik taraf loji rawatan air tupah dan merbuk serta penggantian paip lama. Manakala di Tawau, kementeriannya akan meneruskan projek jangka masa panjang dengan pembinaan empangan di kawasan itu tidak lama lagi. Xavier ditemui selepas merasmikan Global Surveyors Day di Ibu Negara.